Baik, salam olahraga bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali di sini saya Yosi Satria live dari studio MNC Kebon Jeruk Jakarta. Kembali memandu match kedua di pekan ke-14 Liga Futsal Profesional di musim ini 2023-2024. Dimana mempertemukan Etik versus Alive FC tentunya pada match kedua di hari ini tentunya. Dan beberapa starting five yang dapat kami sampaikan baik dari Etik FC maupun dari Alive FC. Dari Netic FC starting five pertama, beberapa nama diantaranya seperti Desi Arikasari, selanjutnya ada Dita Helviani, kemudian juga ada Nopi Ramadan, selanjutnya ada Arina Dia, dan juga ada Nilam Putri Febriani. Dan sementara Alive FC menggunakan jersey bercorak pink, putih, dan juga pitch. Starting five, lima diantaranya adalah Rizka Julianti, selanjutnya ada Ade Mustikiana Oktaviani, kemudian ada Puput Uliani, ada Risma Okta Viani, dan juga Sabrina Mutiara Firdaus Wibowo. Dan juga tentunya wasit atau perangkat pertandingan yang akan memimpin jalannya laga di hari ini adalah Gabriela Ayu Anggraini, dan juga tentunya ada Diki Budi Setiawan, dan juga terakhir wasit ketiga ada Indiana Ika Puspita Peni. Yang tentunya ini masing-masing berasal dari Lampung, Jakarta, dan juga Kepulauan Riau. Tentunya kita masih menunggu kelanjutan di mana kedua tim, baik Netic maupun tentunya ini bagi Live FC, di mana pertandingan terakhir keduanya sama-sama dikalahkan oleh Kebumen Angels atau Kebumen United Angels, di mana Netic harus mengakui kekalahan Kebumen dengan skor 0-6, sementara Alive FC harus mengakui keunggulan Kebumen dengan skor 2-4. Dan berikut adalah coach Andre Picesa Pratama yang tentunya menjadi pelatih dari Alive FC pada pertandingan di hari ini. Dan kita akan menunggu kelanjutan laga pada pagi hari tentunya atau siang hari ini. Kita bersiap untuk melanjutkan jalannya laga tentunya pemirsa. Dan di sana ada kapten tim dari Alef maupun dari Netic. Di mana Netic diwakili oleh Dea Febrina Bangun dan juga dari Alef diwakili oleh Ade Mustikiana tentunya. Ya, kita bersiap untuk melanjutkan jalannya laga pemirsa tentunya. Dan untuk informasi sementara bahwasannya memang dari Alive FC bertengger di posisi klasemen ke-6 dengan raihan hanya 2 poin. Sementara Netic FC bertengger di posisi ke-4 dengan raihan 4 poin. Kami juga menyapa Anda bagi yang menyaksikan dari layar kaca maupun Sportstar. Kemudian juga ada RCTI Plus dan juga tentunya dari MNC Soccer Channel. Ada beberapa di antaranya seperti ada Ahmad Fahrizal Reza, kemudian ada Raka Tama, ada Chelsea Setia, selanjutnya ada Oni Audianesa, ada Chelsea Satya yang senantiasa tentunya menyaksikan dan juga mendukung, memberikan atensi bagi Liga Futsal Putri pada pekan hari ini. Ya, di mana tim dari kedua, Alive maupun juga dari Netic masih senantiasa bersiap di sana. Dan juga Netic menggunakan jersey bercorak warna biru dan juga ada kombinasi warna merah tentunya di sana. Dan oleh FC, Live FC tentunya. Dan oleh FC menggunakan corak seperti biasa ada pitch, pink dan juga kombinasi warna putih di sana. Kita bersiap untuk kick off pada laga di hari ini. Ya, ada dari Alive yang tadi kami sampaikan, ada Rizka Julianti, ada Ade Mustikiana, ada Puput Liani dan juga Risma serta Sabrina. Thank you.
Ya, sang goalkeeper tadi dari Alive nomor punggung 7 yakni ada Basia Putri Khairul. Juga tentunya tadi ada Ade Mustikana, sang anchor. Dan tentunya juga ada Rizka Julianti di sana, pemirsa. Ya, bersiap di sana. Ada berapa nama? Ada Desi dan selanjutnya juga tentunya dari Netik. Ada Dita Helviani juga yang bersiap sedia di sana. Kiper Rizka Julianti dan juga Arina Dia. Dan kick off antara Netik FC versus Alive FC. Netik menggunakan jersey berwarna biru berada di sisi kiri, sementara Alive menggunakan jersey berserak pink, putih dan juga peach. Satu keputusan tadi, percobaan dari Desi Arika Sari tentunya. Alive FC coba lakukan. Ada Risma Oktaviani bergerak, berikan transisi kepada sang kapten tim, ada Ade Mustikiana. Bergerak perlahan, Ade. Coba saja bergerak. Ada Sabrina Mutiara. Lepas saja tadi pergerakan yang coba dilakukan. Diberikan tadi umpan. Namun lepas tadi sayangnya. Masih pergerakan kali ini. Dari Netik. Mencoba bergerak dengan membangun ruang serang, mencoba Dita Helviani lewat sisi kanan kali ini, transisi kirimkan umpan gagal tadi, ada Noti Ramadan di sana. Kick in Alive FC pemirsa. Sang goalkeeper Rizka Julianti kirimkan umpan kepada sang kapten, bergerak tadi jauh ke depan, tangkap saja dengan mudah tadi oleh Arina Dia. Netik kembali bersiap bola di sana, maju ke depan, bergerak, ada Sabrina, masih Sabrina, kirimkan umpan gagal, mudah saja bagi Arina Dia. Netik tadi maksudnya kepada Desi Erika, gagal ditangkap saja oleh Ade Mustikiana. Dan juga kali ini Sabrina Mutiara kirimkan umpan, Sabrina tangkap saja oleh Nilam Putri. Nilam dibayangi saja tadi berusaha saja oleh Puput Uliani. Bergerak kembali Nilam Putri. Kirimkan saja umpan tadi kepada Nopi Ramadan. Masih Nopi. Nopi mencari ruang gerak. Kirimkan umpan transisi ke sisi kiri. Gagal. Ya, nampaknya Netik beberapa kali mencoba untuk membuat ruang gerak. Membuka ruang dan juga memberikan aliran bola. Dan Alive FC dengan tentunya tidak mudah untuk memberikan saja begitu kesempatan ruang bagi pemain Netik FC untuk coba merangsek masuk ke dalam. Ya, Coach Andre Bicesa, mantan pelatih timnas futsal putri tentunya. Kikin kali ini bisa. Ada Sabrina Mutiara. Berikan kali ini kepada Ade Mustikiana. Posisi yang coba digerak. Pergerakan kali ini masih mencoba Netik. Terlambat tadi Dita Helviani mencoba menguasai bola sembari maju ke depan. Namun gagal tadi percobaan dilakukan. Kembali menyapa Yayang dan juga Fandi Meika Putra di sana. Bergerak dengan cukup disiplin. Peluang tadi dilakukan, gagal saja tadi. Live sang kapten, ada Ade Mustikiana. Kirimkan saja umpan tadi kepada Sabrina Mutiara. Kirimkan umpan tadi. Pergerakan coba dilakukan dari Sabrina Mutiara, mencoba merangsek masuk namun gagal tadi. Ya,
Kick-in kami, Mirsa. Sabrina Mutiara. Agal. Ekpas saja kepada Rizka Julianti. Rizka Julianti tadi kepada Ade Mustikana. Ade Mustikana, Puput Yuliani. Bergerak tadi Puput, maksudnya tadi diberikan kepada Risma Oktaviani, namun gagal. Kembali netik, coba kirimkan umpan. Disambut saja tadi oleh Puput Yuliani. Masih mencari ruang pergerakan. Bergerak Nilam Putri. Netik mencoba merangsek masuk, berikan high press. Satu persembahan di sana, gagal. Desi Arikasari, pemirsa, mencoba merangsek masuk lewat sisi kanan tadi. Memanfaatkan umpan dari Nopi Ramadan, crossing sembari maju ke depan dari Desi Arikasari, namun gagal tadi di sana. LFFC tadi baru saja, Ade Mustikiana. Kembali Ade, sang kapten tim dari LFFC. Berikan saja umpan tadi kepada Sabrina Mutiara. Masih mencoba bergerak, mencari ruang pergerakan. Puput, Yuliani dan juga tentunya Sabrina. Bergerak cepat, netik. Masih netik, mencoba lakukan high press di lewat sisi kiri tadi pergerakan. Nampaknya tadi dari seorang Nanik Sundari. Rizka Julianti. Tantri Andani. Kembali Tantri. Gagal. Coba dimanfaatkan tadi. Gerak dengan disiplin. Cari ruang pergerakan. Masih netik Umisa. Nilam tadi maksudnya, namun lepas saja tadi. Kick-in kali ini Dea Febrina bangun. Berikan saja tadi. Lepas netik FC. Ada Naila Nisrina tadi. Kick in kali ini dari seorang Tantri Andani. Lepas, berbahaya tadi. Satu tembakan. Mencoba ruang pergerakan di sana tadi. Milanur Carlina. Gagal tadi. Arina dia. Dan juga tentunya Dea Febrina. Kirimkan umpan crossing pada Nanik Ningraini. Nanik kepada Dea Febrina. Tepi saja, diganggu pergerakan oleh Yema Elisia. Kosong di sana, pemirsa. Mencari pergerakan. Coba dibuat tadi. Netik. Coba umpan terobosan tadi maksudnya kepada Dea Febri, namun gagal. Tepis saja dan juga direbut kali ini oleh LFC. Bergerak di sana. Ditutup tadi oleh Naila Nisrina di sana. Anissa Nurul. Kick in kali ini. Pemain LFFC. Kick in Tantri Andani. Alisa di sana. Gagal. Dihalau saja tadi. Bak pojok kali ini, Mirsa. Dari pemain LFFC. Gerakan. Serangan cepat coba dilakukan oleh Netik. Bergerak. Ruang gerak yang ditutup tadi. Diganggu saja pergerakan Agnes Matula Pelwa. Dea Febrina, sepak pojok, corner kick tadi. Lakukan kali ini Naila Nisrina. Masih Naila, dibayangi pergerakan oleh Mila Nur Carlina.
Anissa Nurul. Kick in. Coba lakukan. Berikan saja umpan tadi kepada Yema Elysia. Coba berikan kepada Tantri Andani. Satu tembakan yang coba dilakukan. Ruang gerak yang coba dicari oleh FC. Coba gagal tadi mencoba. Yemi Alicia memberikan umpan kepada Mila Nur. Namun kurang disambut dengan cukup baik oleh Mila. Kita lihat pemirsa. Satu upaya dari Yemi Alicia mencoba memberikan high press lewat sisi kiri. Dan memberikan umpan crossing kepada Mila Nur. Namun kurang disambut tadi oleh Mila Nur. Gagal tadi satu upaya build up yang dilakukan oleh Alive FC. Netik kali ini. Dea Febrina. Pergerakan. Coba diganggu. Cari ruang kosong. Tembakan di sana kaki kiri. Anissa Nurul gagal tadi. Kick in. Tantri Andani. Masih Tantri. Oh, lepas saja tepis dan juga tangkap tadi oleh goalkeeper Arina Dia. Nanik Ningreni. Bergerak, gagal. Dari Agnes Matula Pelwa coba kirimkan umpan tadi kepada Ivana namun lepas saja tadi. Coach Andre. Rizka Julianti. Lepas. Keputusan yang coba dicoba tadi ini. Lakukan upaya mencoba membangun serangan dari Netik yang cukup disiplin. Bergerak di sisi kiri. Sepertinya tadi ada satu upaya dari Ivana Aura. Mencoba lakukan tekanan lewat sisi kiri namun gagal tadi. Langsung dibayangi dan juga dijaga oleh tiga pemain sekaligus. Masih Netik FC. Terus mencoba. Lakukan tekanan tadi. Upaya transisi kali ini diberikan kepada Mila Nur. Gagal. Ya, ada atensi dari rekan-rekan. Dari kaca ada Ahmad Fahrizal Reza di sana. Dan juga Indra Supriyatna. Di kolom komentar pada RCT Plus tentunya. Kembali Netik. Umpan lambung tadi diberikan. Tangkap saja oleh Rizka Julianti. Tantri Andani. Berikan saja kepada Ade Mustiqiana. Netik. Bergerak. Nopi Ramadan. Kick in Netik pemirsa. Dea Febriana. Gagal. Lakukan tembakan, lepas saja tadi dari Nopi Ramadan. Bersiap kikin kali ini, misalnya percobaan dilakukan. Nilam Putri Febrianti. Coba kirimkan umpan tadi. Lakukan upaya satu percobaan membangun lini serang. Nilam Putri gagal. Kick in kali ini dari seorang Nopi Ramadan. Nopi bergerak berikan kepada Dea. Gagal lepas saja tadi pemirsa. Satu upaya dari seorang Dea Febriana. Sang kapten tim dari Netik.
mencoba memberikan shock terapi bagi Rizka Julianti dan kawan-kawan. Live FC mencoba lakukan serangan lewat sisi kanan yang dilakukan oleh Risma Oktaviani, namun diganggu pergerakannya tadi oleh Nilam Putri. Arinadia tadi kepada seorang Ivana Aura, masih bergerak, lakukan tekanan, percobaan, ya berkali-kali bertubi-tubi. Oh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Ivana Aura tadi terhadap pemain LFC, yakni Risma Oktaviani. Ya, beberapa kali memang Netik maupun LFC sama-sama memberikan high press satu sama lain, saling memberikan jual-beli serangan. Tidak ada tim yang terlalu mendominasi, melakukan high press maupun melakukan defensif. Keduanya sama-sama memiliki peluang untuk menciptakan keunggulan. Namun kita lihat beberapa kali Netik dan juga Live juga memiliki kans yang sama untuk melakukan tembakan. Namun keduanya sama-sama memiliki persamaan, yakni finishing touch yang beberapa kali gagal. Salah satunya tadi dari Live FC mencoba lakukan tekanan lewat Mila Nur dan juga Adi Mustikana, namun gagal tadi di menit-menit awal pertandingan. Jadi pekerjaan rumah tentunya bagi Coach Andre Picesa. Satu tembakan di sana lakukan upaya percobaan dari pemain LFC namun gagal tadi. Nampaknya tadi dilakukan oleh Ade Mustikiana. Marina Dia kemudian kepada Nopi Ramadan. Peluang di sana. Satu tembakan yang dilakukan gagal Nilam Putri. Live FC. Adi Mustikiana. Percobaan dilakukan. Arina Dia. Percobaan tadi Mirsa dilakukan kepada Dea Febriana Bangun. Tembakan dilakukan, beruntung masih ada blokade. Tadi tepi saja oleh Jesela. Diganggu pergerakannya tadi oleh Jesela tadi Mirsa. Tembakan bergerak. Rizka Julianti. Angkat. Lakukan upaya membangun serangan kali ini. Sang kapten tim, Adi Mustikiana. Transisi ke sisi kanan. Kembali berikan kepada Adi Mustikiana. Kirimkan umpan kali ini. Transisi bergerak. Jisela Arya. Jisela Arifia. Gagalkan saja tadi. Dea Febriana. Masih Dea. Ya, kita lihat beberapa kali nampaknya memang Netik dan juga Lev cukup sama-sama menguasai serangan, namun beberapa kali ya satu kesempatan yang coba dilakukan dari seorang Sabrina, masih Sabrina Mutiara, gagalkan saja tadi oleh Desi Arikasari. Kick in kali ini Sabrina mencoba bergerak cepat, lakukan tembakan gagal dari seorang Risma Oktaviani. Satu upaya Nopi Ramadan. Kick-in kali ini Mirsa dari seorang Risma Oktaviani. Ya, kita time out sejenak pemirsa.
Ya, kembali kita lakukan dunia pertandingan di sisa waktu. Masih ada 6 menit lebih. Pertandingan di babak pertama di mana skor masih kacamata atau 0-0 antara Netic versus Olaf FC tentunya. Tapi kesempatan kali Netic terus mencoba bertubi-tubi berkali-kali membangun lini serang, terutama di sisi kiri dari Hafsah, Nursal, Sabilah tentunya, Rizka Julianti, dan juga dari Risma Oktaviani. Lakukan satu kesempatan, ruang tembak yang dicari dari seorang Sabrina tadi. Lepas Netic, oh masih ada Arina Dia yang langsung menangkap tadi pergerakan. Satu serangan dari Jesela Arifia. Netic transisi lewat sisi kiri, bergerak terus maju ke depan. Tembakan Arina Dia mampu menangkap satu tembakan dari pemain Alive FC, Nanik Ningraini. Kick in kali ini dari pemain Netic nampaknya. Ada Nanik Ningraini. Tembakan di sana. Oh, oh, oh. Nyaris saja tadi. Risma Oktaviani mencoba bergerak cepat. Masih Risma mencari ruang tembak dan juga memberikan aliran bola. Lepas saja satu tembakan. Arina Dia lepas bertubi-tubi. Terakhir kali serangan dari Live FC dilakukan oleh seorang Sabrina Mutiara. Kita lihat pemirsa, ruang buntu untuk memberikan bola dicoba lakukan Live FC dengan transisi ke sisi kiri. Transisi bola namun masih gagal tadi untuk mencoba menjebol gawang yang dijaga oleh Arina Dia di sana. Ya, kami juga menyapa ada Nazril Rahmatillah, Ahmad Farizal Reza dan juga Indra Supriyatna serta Fandi Meika Putra terus memberikan atensi kepada Liga Futsal Putri. Tangkap saja Arina Dia tadi. Kick in kali ini bisa lakukan dari kubu Live FC. Ya, sepertinya ada Anissa Nurul, tembakan terlalu deras dan terlalu tinggi. Satu kesempatan yang coba dilakukan oleh pemain Live FC dari sisi tengah tadi. Nilam Putri dibayangi pergerakannya oleh Sabrina. Kembali Netic bergerak cepat. Ada benturan tadi. Ya, beberapa kali nampaknya hingga 15 menit pertandingan di babak pertama, baik Netic maupun Alive FC sama-sama buntu untuk mencoba membuka ruang tembak di mana tidak ada yang terlalu dominan, di mana 50-50 untuk ball possession baik Netic maupun Alive FC. Namun persamaan keduanya juga memiliki kesamaan untuk buntu ketika di depan gawang tentunya untuk menciptakan finishing touch yang sama-sama belum berhasil. Umpan coba dilakukan, pergerakan, tangkap saja Rizka Julianti. Berikan umpan. Masih Netic mencoba. Olaf FC gagal tadi. Ya, kurang dari 5 menit lagi nampaknya. Ya, bagi kedua tim nampaknya masih dengan skor kacamata, sama-sama memiliki kesulitan untuk mencoba menembus jantung pertahanan atau blokade lawan, baik Netic maupun Alive FC tentunya. Transisi kali dilakukan. Ya, senantiasa tadi dari Tantri Andani terus memberikan dukungan aliran bola lewat sisi tengah. Oh, tepisan saja tadi. Beruntung dari Arina Dia masih dapat mengamankan gawang tadi. Kesempatan yang cukup gigih Nopi Ramadan. Umpan, transisi bola ke sisi kiri dari Netic. Kembali Nopi Ramadan. Masih Nopi. Terlalu deras bola yang coba diberikan dari Nopi kepada seorang Agnes Matulapelwa. Kick in. Alive FC. Nampaknya akan diberikan kepada Mila Nur yang sudah bersiap di sisi kiri. Betul saja Mila Nur dibayangi pergerakan oleh Naila Nisrina. Head to head Mila.
tangkap saja tadi Anissa Nurul. Kick in dari kubu Netik FC. Nampaknya Agnes Matulapelwa. Berikan saja kepada Dea Febrina, sang kapten tim dari Netik FC. Dea Febrina. Buang saja tadi oleh Anissa Nurul. Kick in, nanti ke FC, Dea Febrina. Dibayangi Mila Nur. Satu tembakan yang coba dilakukan, satu kesempatan namun gagal tadi bagi Naila Nisrina. Kembali lakukan upaya membangun lini serang dan juga membangun upaya serangan dari Tantri Andani. Gagal, Anissa Nurul. Kick in Anissa Nurul. Kirimkan saja kesempatan kali ini. Masih Netik. Tantri Andani. Kirimkan kepada Anissa Nurul. Keluar bola. Kick in kali ini. Live FC. Tantri Andani. Satu tembakan dan upaya di sisi kanan dari Live FC namun gagal tadi. Arena dia. Berikan satu kesempatan kepada Novi Ramadan. Upaya membangun serangan dengan cukup progresif. Gagal dan ditangkap saja oleh Rizka Julianti. Bergerak kali ini. Mila Nur. Kesempatan di sana coba dilakukan. Ada benturan tadi antara Dea Febrina dengan juga Puput Uliani. Coach Andre nampaknya masih penasaran. Beberapa kali anak asuhnya Live FC belum dapat memberikan hasil positif dan juga satu upaya efektif bagi Live FC sejak menit awal. Karena memang Netik FC terus memberikan kesempatan yang tentunya tidak mudah bagi Live FC untuk mencoba menembus barikade pertahanan dari Netik. Tembakan kaki kiri terlalu deras tadi dan juga belum on target di gawang Rizka Julianti. Ya, kurang dari 2 menit lagi. Netik. Kesempatan coba dilakukan berkali-kali. Ofensif yang dilakukan Netik masih dapat dengan cepat dilakukan satu kesempatan dari Live FC untuk membuat gerakan defensif. Termasuk oleh pemain Puput Uliani di sana. Kapan kali ini bisa coba dilakukan. Lepas saja tadi gagal. Coba dimaksudkan tadi. Kembali upaya yang dilakukan. Tembakan lepas saja tadi. Keluar tadi sayang sekali. Dari Netik ada Dita Helviani. Akan kali silakan Umesa lepas saja tadi gagal
coba lakukan kali ini. Main Live FC, tangkap saja tadi. Arina dia juga Jesela Arifia. Kick in. Basia Putri, Khairul. Bergerak, Dea Febriana. Masih Dea. Transisi upaya serangan Dita Helviani. Masih Dita, kirimkan umpan sisi kiri. Bergerak tadi ada Naila. Masih Dea Febrina. Dea satu tembakan kaki kiri, namun gagal tadi Dea. Pojok nampaknya bisa dilakukan kali ini. Tembakan di sana Rizka Julianti, tepis saja tadi kaki kiri. Satu serangan kaki kiri dari Naila Nisrina tadi. Lepas saja. Kesempatan kali ini bisa coba dilakukan. Coba dilakukan. Bergerak. Yang cukup disiplin di sana. Lakukan upaya. Lepas saja tadi dari Asia Putri. Balik keluar. Ya, sekedar info bagi Anda bahwasannya pekan ke-14 ini di hari di Gor Tegal Selatan tentunya. Di hari Sabtu 8 dan Minggu 9 Juni adalah pertandingan Liga Futsal Profesional Putri semuanya tentunya. Atau WPFL. Dan dengan demikian pertandingan di babak pertama berakhir dengan skor kacamata atau 0-0 tentunya pemirsa. Dan baik Netik maupun Alef FC masih tentu memiliki peluang untuk mencipta dan merebut 3 poin di hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda break berikut ini kami akan segera kembali.
Ya, kembali di babak kedua di mana Alif FC versus Natick FC masih 0-0. Dan kali ini tadi baru saja dari Alif FC melalui Anissa Nurul berposisi sebagai flank mencoba lakukan tekanan, namun mudah saja diganggu tadi oleh permainan dari Natick. Kelihatan biasa. Satu usaha yang coba dilakukan dari Nopi Ramadan. Upaya transisi ke belah sisi kanan. Crossing tadi Dita Helviani. Lepas saja tadi Dita Helviani, pemirsa. Coba dilakukan tadi. Balik kali ini. Coba lakukan. Serangan demi serangan tadi, pemirsa. Pergerakan Adi Mustikiana. Bergerak. Kirimkan umpan kepada Risma Oktaviani. Kembali lakukan. Alif FC. Ada Anissa Nurul tadi di sana. Anissa Nurul bergerak tadi. Dita Helviani. Lakukan. Natick FC terus mencoba mencari ruang tembak di sana. Oh, satu tembakan yang coba dilakukan tadi. Dari sisi kanan. Nampaknya tadi ada Desi Erika Sari. Kembali Alif FC. Melalui Jesela Arifia. Anissa Nurul kirimkan umpan kali ini. Kesempatan di sana coba dilakukan namun gagal tadi. Bergerak terus maju ke depan, shooting saja tadi dari Dea Febrina namun gagal. Masih ada blokade pertahanan dari pemain Alive FC tadi di sana, pemirsa. Kick in Dea Febrina bangun. Satu kesempatan Alif FC lakukan serangan balik. Diganggu dan dibayangi oleh Dita Helviani. Kirimkan umpan berbahaya. Satu tembakan. Sayang sekali, pemirsa. Satu kesempatan tadi yang dilakukan oleh sang kapten tim. Dari Alif tentunya. Dari Ade Mustikiana namun gagal tadi. Dari seorang Ade Mustikiana masih membentur Mister Gawang tadi. Yang dijaga tentunya oleh Arina dia. Sepak pojok kali ini Risma Oktaviani. Coba lakukan. Rizka Julianti. Kirimkan saja Rizka Julianti. Kick in Natick kali ini, pemirsa. Dari Nopi Ramadan. Kesempatan coba dilakukan. Bergerak, mencari, kirimkan umpan. Lakukan tekanan tadi. Dari Naila Nisrina namun gagal tadi. Anissa Nurul lakukan shooting. Mudah dan juga belum. Ade Mustikiana tadi, pemirsa. Kesempatan kali ini lagi-lagi Natick terus mencoba bergerak. Gerakan kali ini Rizka Julianti, tangkap saja Rizka Julianti. Anissa Nurul, kirimkan umpan tadi Anissa Nurul. Coba bergerak, kirimkan saja umpan, ada Jesela Arifia. Masih terus bergerak, lakukan shooting tadi sana, lepas. Gagal tadi dilakukan. Kembali lakukan, pemirsa. Dari Alive FC, Tantri Andani. Transisi gagal dilakukan. Alive FC, Anissa Nurul. Natick. Manik Ningreni.
Penguasaan bola sudah dilakukan Etik, kirimkan umpan tadi gagal kepada Agnes Matulapelwa dari seorang Nilam Putri Febrianti. Kick in Netik, yakni Agnes Matulapelwa. Bali berikan saja tadi kepada Nanik Ningraini. Masih Nanik bergerak tadi, Nilam Putri terlalu deras keluar tadi bola. Cari pergerakan di sana dari FFC. Kirimkan saja umpan tadi kepada seorang Anissa Nurul. Mencoba bergerak, empat lambung tadi. Bola udara, Puput Uliani. Masih Puput. Transisi sisi kanan namun masih gagal karena dibayangi Agnes Matulapelwa. Mari berikan saja kepada Anissa Nurul. Ya, berkali-kali bertubi-tubi baik Alif FC maupun juga Netik FC beberapa kali senantiasa mandek atau senantiasa buntu ketika sudah berada di depan mulut gawang. Beberapa kali tembakan yang dilakukan terutama dari Anissa Nurul beberapa kali gagal. Dan satu kesempatan sayang sekali tadi, satu upaya dari Puput Uliani. Ini yang kita sampaikan dari tadi, ini yang kita sampaikan sejak awal, bahwasanya memang finishing touch baik Alif FC maupun Netik FC sama-sama memiliki pekerjaan rumah yang similar, sayang sama tentunya. Memiliki finishing touch yang nampaknya belum berhasil, sehingga terus menjadi pekerjaan rumah bagi Coach Maya Moharina dan juga Coach Andre untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi di kesempatan lain tentunya. Kembali Agnes, miss tadi pemirsa, nampaknya. Kebanggaran tadi nampaknya di sana. Ya, tadi nampaknya ada sedikit langgaran yang dilakukan ketika menarik baju yang dilakukan oleh pemain LFFC. Kembali kali ini, sang kreator serangan dari Netik, Sabrina tadi juga lepas saja tadi. Gagal. Shooting coba dilakukan. Gagal, buang saja oleh pemain LFFC. Bersiap pula di sana disambut. Lepas tadi pemirsa. Puput Uliani. Satu kesempatan coba dilakukan. Rizka Julianti mencari pergerakan. Terus Live FC lakukan tembakan. Gagal. Oh, nampaknya tadi satu tembakan Mila Nur tadi mengenai wajah dari Nilam Putri. Kita lihat dari tayangan ulang tentunya. Nampaknya Nilam Putri baik-baik saja. Kita harapkan hari ini Nilam Putri tidak mengalami cedera yang berarti di bagian kepala. Kita lihat nampaknya satu tembakan kaki kiri dari Mila Nur. Kita simak sekali lagi pemirsa. Kita lihat sekali lagi. Ya, kaki kiri tadi dari Mila Nur mengenai bagian wajah dari Nilam. Kembali kita melakukan satu tembakan gagal tadi. Desi Arikasari. Kick in kali ini dari Netik. Ya, sepertinya antara Dea Febrina ataukah Desi. Dea nampaknya kick in. Lepas. Rizka Julianti angkat jauh ke depan. Bergerak tadi. Bersiap pula Puput Uliani. Gagal saja tadi Puput Uliani. Kembali kali ini bisa pergerakan lakukan.
Transisi, Gatik FC, masih Dea. Coba dipaksa rebut tadi oleh Ade Mustikiana. Tampaknya dua tim sama-sama mengalami kebuntuan serangan ketika berada di depan menurut gang masing-masing. Kita lihat satu kesempatan tadi. Tembakan, blokade, dan juga area defensif dari Alive FC yang cukup dominan tadi. Oh, benturan, berbahaya. Lepas saja tadi peluang yang coba dilakukan oleh Desi Adikasari. Ya, ada satu pemain dari Alive FC yang tergeletak tadi. Nampaknya mengenai sempat ada benturan tadi. Kita lihat dari tayangan ulang. Ya, sedikit benturan dari pemain Netik yakni Desi Adikasari mengenai bagian belakang kepala dari seorang Puput Uliani yang berposisi sebagai pivot tentunya. Kembali dilakukan Netik. Live FC kali ini sudah coba dilakukan Ade Mustikiana. Kirimkan saja. Masih mencari kali ini Mila Nur Karlina. Bergerak, kirimkan umpan. Shooting saja tadi Mila Nur. Mencoba memberikan shock terapi. Arina Dia memberi daya kejut. Namun beruntung bagi seorang Arina Dia cukup cepat tadi. Kita lihat umpan yang coba dilakukan oleh Mila Nur. Dan juga berikan kali ini Jesela. Beruntung tadi seorang Arina Dia masih dapat menepis satu serangan. Tengok umpan tadi. Oh, benturan di kepala. Sayang sekali tadi. Cukup keras tadi. Ya, kita harapkan dan cukup baik kita harapkan dari seorang Agnes Matulapelwa tidak mengalami cedera yang berarti. Cukup keras tadi dilakukan. Ya, cukup kaget tadi nampaknya kita ya. Kita lihat dari tayangan ulang, coba nanti kita saksikan bersama-sama. Satu kesempatan upaya serangan namun digagalkan saja tadi. Bikin kali ini Netik. Dea, terlalu tinggi tadi Dea, upaya dari Naila Nisrina. Kali ini, jauh ke depan. Satu peluang yang cuma dilakukan dari Netik. Dan Nopi Ramadan dan juga tentunya Agnes Matulapelwa. Bergerak menangsek-nasuk Agnes. Agnes, masih Agnes. Oh, lepas saja tadi umpan crossing yang coba dilakukan dan diberikan kepada Ivana Aura Yasmin, namun masih belum berhasil. Rizka Julianti tadi dapat mengamankan gawang yang dijaganya tadi, pemirsa. Kembali bersiap kembali pemirsa, lakukan serangan tadi. Bertubi-tubi. Lakukan tembakan tadi. Satu peluang kembali dilakukan. Bergerak, merangsek maju ke depan. Live FC. Berikan saja kepada Jesela Arifia. 9 menit, pertandingan sudah berlangsung di babak kedua. Namun belum ada peluang tercipta. Belum ada satu gol tercipta dari Alef maupun Netik. Benturan tadi sayang sekali antara Jesela. Jesela Arifia tadi di sana biasa, kita lihat tayangan ulang. Ya, benturan antara Dea dan juga tentunya Jesela Arifia tentunya di sana biasa.
pemain dari MS Putri juga bersiap di pinggir lapangan tadi. Tembakan dilakukan dan Laila Nisrina gagal tadi. Coba lakukan serangan namun gagal tadi pemirsa. Bali dari sang kiper Arina Dia. Kirimkan umpan transisi kepada Dea Febrina. Masih Dea. Oh, digagalkan satu tembakan berkali-kali bertubi-tubi. Live FC, Rizka Julianti. Satu tembakan terakhir dari Naila Nisrina. Lepas saja tadi. Kita lihat pemirsa, bagaimana Dea Febrina tadi mencoba membuka ruang dan memberikan aliran bola. Beruntung tadi bagi seorang Rizka Julianti masih dapat menepis satu serangan dari Natik FC. Satu tembakan lagi-lagi Naila Nisrina. Kan umpan kali ini Nisa dari Live FC. Ini stadion besar nampaknya. Ke depan, tapi saja tadi oleh Arina Dia. Tembakan berkali-kali dan memang kecemerlangan dari sang goalkeeper masing-masing, baik dari Netik yakni Arina Dia maupun dari LFFC yakni Rizka Julianti, sama-sama beberapa kali dapat menepis dengan cepat dan cermat, memprediksi pergerakan bola sekaligus juga memitigasi serangan dari masing-masing tim tentunya. Kita lihat satu upaya tadi gagal. Ya, kalau bisa dibilang memang kedua tim ini saling memiliki kolektivitas upaya individu dan juga kolektivitas yang sama-sama balance, dan juga individu masing-masing maupun dari Live FC maupun Netik juga memiliki body balance yang sama-sama dapat menciptakan satu gerakan ofensif maupun defensif dengan kombinasi yang cukup seimbang. Sehingga memang keduanya tidak ada tim yang dominan antara Live FC maupun Netik FC seperti di pertandingan pertama tadi. Peluang sudah dilakukan. Lepas saja Arina Dia. Berkali-kali serangan balik kali ini. Ivana Aura bergerak. Berikan saja kepada Dea Febrina. Tapi sekali ini kembali Netik. Terus mencoba. Terlalu deras. Ivana Aura Yasmin tadi. In Ivana. Kirim saja umpan. Live FC melalui Jessela Arifia. Bergerak, satu Sabrina, masih Sabrina, digagalkan saja tadi, berbahaya, Netik coba lakukan, beruntung Rizka Julianti. Kali ini Anissa Nurul, siapakah yang akan menjadi atau memecah kebuntuan gol dari kedua tim hari ini Nisa? Bertubi-tubi, lakukan serangan, tepi saja, kembali buang tadi pemirsa. Ya, serangan kali ini Live FC. Masih live melalui Anissa Nurul. Bergerak. Ruang tembak yang dicari. Oh, what a save dari seorang Arina Dia. Ya, ini nampaknya kedua pelatih, baik Coach Maya maupun Coach Andre, sama-sama gregetan ya. Belum menciptakan, meskipun peluang sama-sama 50-50, namun tidak ada yang terlalu mendominasi, baik dari Live FC maupun Netik, namun sama-sama peluang tadi nampaknya juga seimbang tadi sana. Agak lepas saja tadi Umesa. Ayo Mustikana tadi. Kick in Desi Arikasari. Membangun serangan dengan kedisiplin.
Cinta Helviani. Satu serangan balik. Diganggu saja tadi. Kembali lakukan Desi Erikasari. Masih Desi. Gerak maksa ke depan. Manik Ningraini. Mencari opsi. Bergerak. Lepas saja tadi Desi Erikasari. Ya, kita time out sejenak pemirsa. Baik, kita bersiap melanjutkan jalannya lagi tanya pemirsa. Rizka Julianti. Nampaknya siapa yang menjadi eksekutor eksekusi bola mati dari Netik. Nampaknya bersiap di sana ada Nilam Putri Febriani. Antara Nilam atau Nanik Ningreni. Tapi sepertinya kalau dari jarak posisi yang diambil, sepertinya akan dieksekusi oleh Nilam Putri. Kita lihat tentunya ini menjadi kewaspadaan bagi Rizka Julianti untuk mencoba memprediksi pergerakan bola. Kita lihat Nilam Putri. Ya benar, tembakan coba dilakukan Rizka Julianti dengan cukup cemerlang. Jauh ke depan. Memang berniat membuang bola tadi nampaknya. Kembali Arina dia. Membangun serangan. Dita Helviani. Bertahap upaya transisi lewat sisi kanan. Masih Netik FC. Bergerak. Maju ke depan. Kirimkan umpan. Satu kesempatan. Langsung diamankan Rizka Julianti. Jauh ke depan, Rizka Julianti. Bergerak, masih live FC. Antri Andani. Kirimkan umpan tadi, sisi kanan. Bergerak dengan cukup disiplin. Lepas saja tadi. Baik lakukan. Transisi upaya dari lini belakang. Yakni Arina dia berikan sisi ke depan. Ada disambut oleh Desi Erikasari. Gagal sambutan yang terlalu deras bola. Sehingga direlakan saja oleh Desi Erikasari. Kick in kali ini. Mila Nur Karlima. Live FC coba lakukan tembakan. Terlalu terburu-buru tadi. Mila Nur. Mobi Ramadan. Berikan kepada Dita Helviani. Masih Dita Helviani. Kesempatan berikan sendiri kepada Nopi Ramadan. Masih mencari celah. Coba lakukan. Kanan demi tekanan. Lepas dan gagal tadi. Coba dilakukan kembali pemirsa. Kick in.
dari Nanti KFC. Terus mencoba merangsek masuk, lepas. Lewatkan saja tadi Dea Febrina, kirimkan umpan kepada Agnes Matulapelwa. Agnes, lepas. Oh, apa yang terjadi? Gerakan demi gerakan, apa yang terjadi? Nampaknya Netik mencoba lakukan. Akankah Netik mencoba lakukan? Jalan di sana, Yusuf. Kita lihat. Tadi memang agak ada sedikit drama dan sempat agak menyerupai terjadinya gol. Namun kita harus kembali meninjau dari tayangan ulang tentunya biasa. Akankah dengan hasil ini Netik mencoba melakukan adanya challenge di babak kedua ini tentunya. Kita masih menunggu bagaimanakah kelanjutan dari babak kedua yang masih berlangsung hingga kurang lebih masih ada 4,5 menit. Ya, benar sekali challenge dilakukan oleh Netik. Tadi kita lihat memang Agnes Matulapelwa. Tampaknya kita melihat dan juga menunggu bagaimana hasil keputusan yang akan diambil oleh wasit pada hari ini tentunya. Kita lihat dari Agnes Matulapelwa dan juga nampaknya, oh tadi nyaris tadi. Kita lihat bagaimanakah. Oh ya, hampir ini samar-samar sepertinya mengenai tangan ya. Kita lihat pemirsa, samar-samar nampaknya mengenai tangan dari pemain LFFC ketika mencoba melakukan penyelamatan tadi. Nampaknya tadi mengenai Puput Uliani, kita lihat mesti cukup jeli ini. Ya, samar-samar terlihat mengenai tangan dari Puput Uliani. Dan itu sebabnya mengapa Agnes Matulapelwa dan juga Netik FC mencoba mengajukan challenge. Akankah? Dan keputusan dari wasit yang tentunya Gabriela Arjo Anggani sudah diambil. Dan kartu kuning diberikan oleh Puput tentunya. Bagi Puput Uliani karena tadi memang nampaknya samar-samar ketika mencoba menyelamatkan bola dari serangan tadi mengenai tangan. Dan akhirnya kita lihat lanjutan tentunya pemirsa. Kartu kuning bagi Puput. Tentunya penalti bagi Netik FC yang akan diambil oleh Naila Nisrina. Ya, bersiap di sana Naila Nisrina. Tentu ini bagi Windy Ayu, goalkeeper yang juga sempat bermain di Arema Malang Women, Arema Women tentunya. Kita lihat akankah Naila Nisrina dapat mencoba mengeksekusi bola mati atau penalti pada hari ini. Kita lihat pemirsa. Tentu ini Windy Ayu juga sang goalkeeper yang juga sempat bermain untuk Arema Wanita. Kita lihat akankah ini menjadi peluang bagi Netik untuk mencoba memecah kebuntuan sejak awal kick off. Naila! Membukukan peluang dari penalti di sana pemirsa. Menciptakan, memecah kebuntuan gol bagi Netik tentunya. 1-0 di sana pemirsa. Dari seorang Naila Nisrina di sana. Kita lihat gerakan yang cukup tenang, gerakan yang cukup presisi. Kita lihat dengan kaki kiri dan juga tidak dapat diantisipasi oleh sang kiper yang memang khusus digantikan untuk eksekusi penalti atau bola mati ini yakni Windy Ayu. 1-0 sementara untuk keunggulan Netik FC tentunya. Ya, tersisa 4 menit. Pertandingan tentu semakin on fire, semakin seru tentunya. Karena untuk sementara Netik unggul 1-0 atas Alive FC hingga menuju penghujung babak kedua ini tentunya. Live FC buang saja tadi. Beberapa upaya yang coba dilakukan namun gagal tadi. Dimaksimalkan. Dea Febriana.
siap kembali Dea. Lanjutkan di sisa waktu kurang dari 4 menit lagi tentunya. Gimana untuk sementara keunggulan Netek FC dari penalti yang dilakukan tadi oleh seorang Naila Nisrina. Satu kesempatan kali ini Netek melalui Agnes Matulapelwa. Gagalkan saja tadi. Agnes kick in kali ini. Berikan saja tadi kepada Naila Nisrina. Tepis saja tadi oleh Alia. Live FC masih mencoba. Buang saja tadi. Kosong. Kembali kick in. Lakukan kali ini Arina Dia. Dia Febrina. Angkat ke depan Dia. Bergerak. Merangsek masuk. Coba lakukan. Menit-menit yang cukup krusial, Omisa. Kurang lebih 3 menit lagi. Kembali kick in. Nampaknya lagi-lagi seorang Agnes Matulapelwa. Bersiap pula di sana. Berikan saja kepada Dea Febrina. Dea umpan transisi di Nopi Ramadan. Angkat ke depan. Tangkap saja oleh Rizka Julianti. Rizka berikan ke lini depan. Maksudnya kepada Puput Uliani. Terlalu deras bola yang diterima. Terlalu kencang. Arina Dia. Coba lakukan. Dea Febriani. Bergerak. Maju ke depan. Desi Arikasari. Desi Arikasari. Ya, Anissa tadi di sana mencoba. Anissa Nurul. Upaya berikan saja kepada Sabrina Mutiara. Kembali kick in Dea Febrina. Lakukan satu upaya. Netik mencoba berikan transisi. Back pass saja. Ya, nampaknya kembali ada Dea. Nampaknya Netik sedikit menurunkan tempo permainan dibandingkan sejak awal tadi untuk keunggulan 1-0. Bergerak di sana, cari ruang tembak, gagalkan saja tadi. Satu kesempatan, oh, tembakan dari Desi Arikasari. Lagi-lagi, miss tadi pemirsa. Ya, ada satu pelanggaran tadi nampaknya dilakukan. Time out sejenak pemirsa. Kita time out sejenak. Ya, kembali kita bersiap melanjutkan jalannya laga di sisa menit-menit yang krusial di babak kedua ini tentunya. Tersisa kurang lebih kurang dari 1,5 menit lagi. Pertandingan akan selesai. Akankah Live FC dapat mencoba mengejar ketertinggalan atau paling tidak memetik 1 poin dari laga ini. Ya, Live FC
Gerakan, oh menepis tadi. Apakah ada mentor tiang gawang tadi itu bisa? Apakah ada sedikit protes dilakukan dari kubu Live FC? Lakukan, mencoba membangun lini serang. Mopi Ramadan transisi kepada sisi kanan. Salah umpan tadi, berbahaya Live FC, dibuang saja tadi langsung oleh Desi Arikasari untuk mitigasi serangan dengan langsung membuang bola tadi. Ya, nampaknya tadi ada sedikit kesalahan tadi dari Live FC, dari Ade Mustiqiana. Nampaknya ada sedikit protes tadi dilakukan oleh coach Andre Picesa tadi. Ya, meskipun pertandingan, oh kartu kuning tadi diberikan oleh Ade Mustiqiana. Ketika tadi memang melakukan protes dengan sedikit membanting bola tadi. Ya, kita harapkan memang meskipun pertandingan dalam tempo yang cukup. Ya, tadi satu peringatan tadi diberikan dengan kartu kuning kepada sang kapten tim, Ade Mustiqiana. Ya, meskipun ini menjadi cukup catatan yang menarik ya, meskipun pertandingan dalam tempo yang cukup keras, cukup cepat, dan tentunya ini tentu high press yang dilakukan oleh Netik. Namun, meskipun pertandingan tetap panas, walaupun hati panas, namun kepala harus tetap dingin, sehingga pertandingan masih dan tentunya akan terus berjalan dengan kondusif tentunya. Kick in Live FC, bergerak, sang kapten Ade kirimkan umpan, crossing tadi diberikan kepada Jesse La Arifia. Dibayangi kali ini Netik, bergerak Desi Arikasari, masih Desi, kirimkan saja umpan tadi, Dea Febrina tadi maksudnya. Buang saja tadi sang kapten Ade Mustiqiana. Kembali Dea, coba lakukan Dea. Kick in, Dea, Sabrina di sana. Bergerak, cari celah tadi. Nopi Ramadan. Lepas saja tadi. Netik FC terus mencari peluang di sisa waktu. Kurang dari 20 detik lagi, pemirsa. Pertandingan akan segera berakhir tentunya. Terus bergerak, merangsek maju ke depan tadi pemirsa. Melakukan Dea Febrina, masih Dea. Dan pemirsa, dengan demikian usai sudah pertandingan antara Live FC versus Netik FC, di mana Netik FC memetik 3 poin dari 1 gol yang diciptakan oleh Naila Nisrina. Dan dengan demikian usai sudah perjumpaan kita di Liga Futsal Profesional Wanita di hari ini. Kita akan kembali bertemu di hari esok Minggu tanggal 9 Juni bersama rekan saya Coach Doni Zola atau Coach Donjol. Usai sudah perjumpaan kita dan Yosi Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sportivitas dan salam futsalitas.